Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 9 arti mimpi melihat kuburan yang belum tentu menyeramkan. Mengalami mimpi melihat kuburan bisa membuat orang menjadi merinding. Karena sebagian orang beranggapan kalau mimpi melihat kuburan memiliki hubungan dengan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengelompokkan mimpi menjadi 3 bagian, yaitu mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah SWT. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Jika mendapatkan mimpi melihat kuburan, sebaiknya tidak perlu panik, khawatir dan sedih terlebih dahulu. Karena mimpi ini memiliki banyak arti, yang artinya tidak selalu buruk atau menyeramkan. Berikut arti mimpi melihat kuburan. Yang pertama, mimpi melihat kuburan. Tak perlu khawatir jika mengalami mimpi melihat kuburan. Mimpi ini justru membawa kabar gembira dalam hidupmu. Kalau kamu masih lajang, maka sebentar lagi kamu akan bertemu dengan jodoh. Sedangkan untuk orang yang sudah berumah tangga, mimpi ini bisa membawa kebahagiaan dan rezeki melimpah dalam keluarga tersebut. Yang kedua, mimpi melihat api di kuburan. Mungkin mimpi melihat api di kuburan bisa membuat seseorang ketakutan. Namun mimpi ini memiliki arti yang baik untuk kehidupan. Seseorang yang mimpi hal ini akan mendapatkan umur panjang, diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Untuk itu, jangan lupa mengucap syukur jika mendapatkan mimpi ini. Yang ketiga, mimpi penggali kubur. Penggali kubur adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi kalau kamu mengalami mimpi menjadi penggali kubur atau melihat orang penggali kubur, maka mimpi ini menandakan kalau kamu sangat sibuk mengerjakan hal-hal yang duniawi, seperti sibuk mencari harta dan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah dan banyak berdoa jika mendapatkan mimpi ini. Yang keempat, mimpi menghadiri pemakaman. Menghadiri pemakaman dalam mimpi merupakan sebuah gambaran kalau kamu berhasil mengubur masa lalu, sehingga segala kenangan buruk, dendam di masa lalu, dan juga trauma yang menyakitkan akan segera hilang. Karena kamu berhasil menyembuhkan luka di hatimu dan memaafkan masa lalu dengan ikhlas. Yang kelima, mimpi mendatangi kuburan orang tua. Mimpi mendatangi kuburan orang tua adalah mimpi yang menyeramkan dan menyedihkan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup dan sehat. Mimpi ini menunjukkan pertanda bahwa kamu harus menjalani hidup dengan mandiri dan jangan terlalu tergantung pada orang lain. Mimpi ini juga membawa pesan kalau kamu harus berhasil mengambil keputusan yang baik untuk hidupmu tanpa dituntut atau dipaksa orang lain. Yang keenam, mimpi tidur di kuburan. Mimpi tidur di kuburan bisa membuat merinding orang yang mengalaminya. Mimpi ini memiliki arti kalau kebahagiaan akan segera menghampirimu. Segala sesuatu yang membawa kesialan dalam hidupmu akan menghilang. Masalah segera teratasi dan apa yang kamu inginkan akan dikabulkan. Yang ketujuh, mimpi masuk ke kuburan. Mimpi masuk ke kuburan bisa dianggap sebagai mimpi yang menyeramkan. Tetapi mimpi ini
memiliki arti yang sangat baik. Mimpi ini menandakan kalau semua hutangmu yang menumpuk akan terbayarkan, karena kamu mendapatkan rezeki yang melimpah dan keuanganmu menjadi stabil. Sehingga jangan lupa untuk tetap menabung, berbagi pada sesama dan mengucapkan syukur. Yang ke-8, mimpi membersihkan kuburan. Jika kamu mendapatkan mimpi membersihkan kuburan, maka mimpi ini memiliki arti yang baik. Kamu bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk orang yang ada di lingkunganmu. Kamu memberikan dampak yang positif, kedermawanan, dan suka menolong orang lain. Yang ke-9, mimpi diajak ke kuburan. Tak perlu khawatir kalau kamu mendapatkan mimpi diajak ke kuburan oleh orang tak dikenal maupun orang terdekatmu. Mimpi ini menandakan kalau kamu segera mendapatkan banyak rezeki. Di masa depan hidupmu berubah menjadi sangat kaya, damai, penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.